Halo Sobat iPop. Nah, kali ini Minpaw akan membahas 4 tanda keberadaan kucing pembawa keberuntungan di rumah loh. Kira-kira apa saja ya? Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Keberadaan kucing di rumah ternyata tak hanya membuat sang pemilik rumah menjadi tenang dan nyaman, tetapi juga keberadaan mereka membawa keberuntungan loh Sobat iPop. Lantas, apa saja ya tanda-tanda kucing membawa keberuntungan? Nah, tanda-tanda pertama, tidak pernah buang air sembarangan. Apabila Sobat iPop memelihara kucing yang tak pernah buang air sembarangan, maka kucing Sobat iPop termasuk dalam tanda-tanda kucing pembawa keberuntungan di rumah. Sebaliknya, jika kucing Sobat iPop suka buang air sembarangan di dalam rumah, maka berarti kucing Sobat iPop tak baik loh untuk dipelihara. Nah, ternyata kucing yang suka buang air sembarangan bisa dilatih loh Sobat iPop. Mau tahu rahasianya? Pakai iPop spray penghilang bau urin peliharaan. iPop dapat melatih kucing Sobat iPop agar dapat buang air pada tempatnya. Selain itu, iPop juga ampuh loh hilangkan bau kucing maupun bau kucing kalian loh Sobat. Nah, tanda-tanda kucing membawa keberuntungan yang kedua yaitu kucing tidak menyakar pemiliknya. Selain tidak pernah buang air sembarangan, tanda-tanda kucing pembawa keberuntungan berikutnya adalah kucing yang tidak pernah mencakar tuan rumahnya. Sebab kucing satu ini bisa mengajak anak-anak bermain dan membuat keluarga bahagia loh Sobat. Selain itu, keberuntungan akan terus mengalir di dalam rumah. Selanjutnya yang ketiga adalah kucing oranye. Nah, siapa nih di rumah yang memelihara kucing satu ini? Kucing oranye terkenal dengan tingkah lakunya yang sangat barbar loh Sobat. Kucing warna oranye ini ternyata juga termasuk salah satu tanda-tanda kucing pembawa keberuntungan di rumah loh. Berbeda halnya dengan kucing berwarna hitam karena dipercaya memiliki tingkat keberuntungan yang rendah. Bahkan banyak orang yang menganggap kucing hitam ini membawa kesialan loh Sobat iPop. Nah, tanda-tanda kucing pembawa keberuntungan yang keempat adalah tak bersuara di tengah malam. Nah, siapa nih kucing yang sering mengganggu kalian tidur di rumah? Apabila kucing Sobat iPop yang suka bersuara di tengah malam padahal tak ada kejadian apapun di sekitar, ada baiknya Sobat iPop waspada. Kenapa ya? Karena pasalnya bisa jadi kucing tersebut sedang memberikan sinyal kepada pemiliknya bahwa ada makhluk halus yang membawa kesialan di rumah. Nah, kira-kira kucing kalian termasuk dalam 4 tanda-tanda kucing pembawa keberuntungan versi Minpaw nggak sih? Kalau iya, tulis di kolom komentar ya Sobat. Jangan lupa nantikan video terbaru dari Minpaw dengan cara subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Ada bau pesing? Ingat iPaw. iPaw, sahabat hewan peliharaan Sobat.